Desa Jatiwarno menggelar turnamen bola voli setiap 1 tahun sekali. Pada tahun ini bertepatan dengan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-109 di Desa Jatiwarno, kehadiran Satgas TMMD membuat turnamen semakin meriah. Turnamen bola voli ini diselenggarakan untuk atlet bola voli di Desa Jatiwarno. Setiap dusun mengirimkan kelompok terbaiknya untuk merebutkan posisi juara. Turnamen voli tahun ini ada yang berbeda, di mana kehadiran Satgas TMMD membuat pertandingan semakin meriah. Meski Satgas hanya menyaksikan dari samping lapangan, sorakan semangat yang dilontarkan membuat suasana semakin meriah. Apa ini, Pak? Ini sebenarnya kegiatan olahraga. Biasanya itu Agustus, tapi karena Agustus nggak bisa dilaksanakan, ini suatu bulan ini kita dilaksanakan lokal antar dusun yang Desa Jatiwarno, ada 10 desa. Ini dilaksanakan berapa tahun ya, Mas? Ya? Biasanya itu 1 tahun itu 1 kali. Biasanya itu bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, karena ini nggak bisa, ya udah kita laksanakan bulan ini. Nah, itu ada apa tentara di sini, Mas? Ya? Iya, itu karena bertepatan dengan digelarnya TMMD. Nah, terus sekalian kita undang untuk memeriahkan. Pertandingan antara dusun ini melibatkan 10 dusun yang ada di Desa Jatiwarno. Tim Liputan, Cahaya TV.